Sementara waktu istirahat pengerjaan rumah terlayak huni milik Subekti Sersan 1 Toha Juntoro, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, membantu mama mengantarkan makan siang anggota Satgas di lokasi sasaran TMMD. Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Pati, Sersan 1 Toha Untoro, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati yang sedang beristirahat, menggunakan waktunya untuk membantu emak-emak mengantar makanan ke tempat anggota Satgas yang sedang bertugas di lokasi sasaran betonisasi jalan. Sersan 1 Toha Untoro mengatakan lokasi sasaran betonisasi jalan yang berada di tengah areal persawahan, jalanan yang bergelombang berupa tanah, tidak membuat semangatnya surut untuk mengantar makanan untuk anggota Satgas. Oh. Mengantar logistik untuk yang kerja pengerasan jalan, pengecoran jalan. Ya lumayan, Mbak, karena lokasinya yang jauh, tidak bisa ditempuh dengan motor, harus jalan kaki. Sersan 1 Toha Untoro mengaku senang dengan dukungan makanan yang diantarnya dapat memenuhi kebutuhan logistik anggota Satgas yang sedang melaksanakan giat betonisasi jalan agar semakin bersemangat. Tim Liputan, Bandung TV.